Waduh. Aduh. Siapa yang hari ini puasa? Sate. Puasa. Siapa yang hari ini puasa? Sate. Wow, hari ini kita akan buat game. Yo, semua pemainnya berkumpul di sini. Puasa kedua, kita ada di rumah. Supaya gak kerasa puasanya, kita mau main games. Gamesnya adalah mencari harta karun. Kita akan bagi menjadi dua tim. Ada tim Umi dengan Zain, ada tim Abi dengan Abi. Oke, berarti dengan Abi. Jadi peraturannya, salah satu yang jaga, kita akan menyembunyikan beberapa item mainan yang sudah kita kumpulkan. Nanti tugas yang lain, grup yang lain adalah mencari. Waktunya nanti kita hitung siapa yang paling dulu bisa mengumpulkan keseluruhan mainannya, itulah pemenangnya. Siap? Siap. Are you ready? Hitung ada berapa semua mainannya? 1, iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 boneka. Nanti 10 boneka ini akan disumputkan, akan disembunyikan nanti oleh yang mana-mana. Ya, jaga di mana-mana. Nah, ya. Kita kenalkan dulu areanya nih. Jadi areanya supaya tidak terlalu luas, kita batasi dari sini. Tidak ke dapur ya, dari ruangan ini sampai pintu dan jendela sini. Kalian boleh mendukung siapa nih, jagoannya komen di bawah ya, siapa yang dukungnya tim Zain dengan Umi atau tim Fatih dengan Abi ya. Sekarang kita sweet Jepang dulu Umi sama Abi ya, sweet Jepang ya, sweet Jepang ya, satu kali aja. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Oke, tim Umi menang. Berarti Umi yang akan menyembunyikan dengan Zain. Kalian tunggu dulu di kamar ya. Nanti dipanggil. Oke, yuk. Silakan tunggu di kamar. Oke, karena tim Umi menang dengan Zain. Zain, kita harus nyumputin dulu barang-barang ini nanti supaya dicari sama Ati sama Abi ya. Oke, teman-teman, kira-kira kita bisa nyumputin di mana ya di sini? Oke, mulai. Ayo Zain, bantu Umi. Zain, bantu Umi Zain. Ini yang pertama, Umi mau sumputin di belakang ini. Oke. Zain tutup. Tutup pintunya nanti Abi lihat. Kita sempurna. Oke, ini tempat kesemuanya. Oke, lihat. Oke. Yang ketiga, kita mau sempurna di mana ya, teman-teman? Hey, tutup pintunya. Tutup pintunya. Sebentar, satu lagi. Sembunyikan. Kita akan mulai waktunya ya. Berapa menit Abi dan Fatih bisa mengumpulkan? Dimulai dari sekarang. Ayo, ayo. Tidak merusak dan merubah posisi ya. Satu. Satu.
Oke, dua. Mati cari mati. Enggak di dapur, enggak di dapur. Tiga. Kumpulin ti. Sudah 30 detik. Sudah 3 menit 30 detik. Ini dapat. Mana? Oke, hitung Ti, udah berapa tadi Ti? Pause dulu tuh cukup lama juga mereka menemukannya. Kayaknya Umi berhasil nih nyumputinnya. Udah di luar ekspektasi mereka. Bayangkan udah. Padahal cuma segini aja rumah kita tuh cuma berapa langkah doang. Gak luas-luas amat. Tempat persembunyian juga itu aja. Tapi gak ketemu dong. Wow, hebat kan Zain. Zain, kita akan menang. Yeay, gimana? Kalau terlalu lama, kibarkan bendera putih ya. Artinya kalian kalah, menyerah. Nanti Umi kasih tahu gimana. Nggak sampai dapur loh, nggak sampai dapur loh. Silakan cari tarunnya. Harus ada 10 boneka yang dikumpulkan. Oh, nyerah. Umi sama Zain menang. Tinggal 2 lagi nih teman-teman. Yeay, Zain. Umi kasih tahu ya, di sini posisinya teman-teman. Tadi nggak sengaja sih nemuin posisi ini. Nih, coba lihat ada nggak? Nggak ada. Tapi ternyata ada di sini. Satu lagi, tadi sudah mau mendekati udah 9 ya. Tadi kan Abi sempat feeling juga nih, cari-cari di meja makan mana, itu kan cari-cari. Ternyata Umi masukin ke sini. Kosong toplesnya tadinya gak sengaja. Ini dia satu lagi. Jadi totalnya ada 10. Zain, kita menang Zain. Jadi 1-0 1-0 ya untuk tim Umi dengan Zain. Sekarang tim Umi akan sembunyi di kamar. Tim Abi dan Fatih akan menyembunyikan mainannya ya. Kalau Umi nanti bisa cari semua 10-nya dengan Zain, berarti Umi menang lagi ya. Oke teman-teman, kita nunggu di kamar. Zain, Zain masuk. Sini Zain masuk dulu sama Umi. Zain, mari kita masuk kamar. Kita tunggu di kamar Fatih. Kita tunggu di kamar Fatih ya. Mereka lagi menyembunyikan nih. Sambil menunggu, kita tunggu aja di sini dulu ya. Sembunyi di kamar Fatih. Sini Zain masuk. Zain, Zain, nanti bantu Umi cari ya. Ya, nanti cari bonekanya ya. Ya teman-teman, lihat dulu ke teman-teman. Teman-teman, ada nanti kita sambung lagi ya. Kalau ada bagian dipanggil udah nyari ya, bye. Sudah, silakan mencari tim Zain dan Umi. Lagi bakal sulit sih kayaknya karena yang nyumputinnya Abi dan bisa ke tempat sangat rahasia. Kalau jeli dia pasti ketemu sih. Ayo guys, di mana kira-kira tempatnya ya? Hahaha. Oh,
tidak ketahuan. 9. 9 udah menang nih. 9. Satu lagi nih. Teman-teman disumputin nih sakunya Abi. Karena gak mungkin dari mana gitu ya, kita okay. Menang. Oke. Tim Jaya sama Umi menang. Oke, okay. Biar terbentuk. Oke. Gimana? Coba. Hikmahnya apa ini dari pemain ini? Coba. Seru banget ya teman-teman. Jadi melatih apa aja nih? Pasti jadi belajar apa aja? Belajar untuk lebih teliti mencari satu persatu barangnya. Sabar. Berhitung juga tadi 1-10. Sabar juga nyarinya, gak marah-marah lagi puasa ya Tia. Terus juga ngajarin kita walaupun puasa gak boleh lemes. Terus semangat. Semangat terakhir.